Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur-sedulurku mania semua? Berjumpa lagi dengan saya di channel Barkutut Mania Onclang 21. Nah, pada konten kali ini saya akan mencoba memancing burung perkutut saya ini dengan suara gamelan ya. Gamelan ya, coba burung ini apakah ada atau tidak kodam yang terdapat dalam tubuhnya, karena burung ini sangat unik ya. Selain tubuhnya kecil, dia juga bersuara kayak bebek wek wek gitu suaranya ya. Nah, ini kalau saya pegang-pegang ini, dia juga anteng burungnya, nggak kelipakan sama sekali. Anteng dia, nggak terbang-terbang. Ini kalau ditangkap mudah, burungnya kalau ditangkap mudah. Nah, ini burungnya ini. Coba tak mainkan suara gamelan. Nah, buat yang penasaran nanti responnya seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini saya sudah memutarkan lagu. Sekarang juga saya kasih di tangan sambil saya lus-lus ini. Mungkin di tempat teman-teman atau di rumah ada yang punya burung perkutut atau ranggan atau apa, silakan bisa di komen. Saya coba membuat burung ini anteng ya teman-teman di tangan saya. Anteng. Nah, setelah saya setelkan gamelan dan saya lepas ini, burungnya tetap anteng nih. Ini perkutut mini gambaranmu ini. Kalau perkutut katurangan itu terlihat lebih anteng daripada perkutut yang lain ya teman-teman. Dan dilihat dari sisiknya ini, saya hitung 1 2 3 4 5 6
27 teman sisiknya. Nanti kita cek kalau 27 itu artinya apa. Dan ini ada bulu, sedikit bulu putih di sini, tapi terlihat masih muda ya. Nah dia teman-teman, sekarang burungnya saya masukkan lagi ke kandang. Masuk sendiri. Nah itu burungnya teman-teman, burungnya jinak ya. Nah itu ya teman-teman, untuk konten kali ini saya bingung mau buat konten apa. Kalau teman-teman ada saran, silahkan bisa komen di bawah ini. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut Mania Oncelang 21. Mantap.